kita akan belajar mengenai akibat dari pergerakan bumi bagi kehidupan di bumi. Bumi memiliki pergerakan yang disebut dengan revolusi bumi dan rotasi bumi. Demikian juga bulan. Pergerakan ini menimbulkan banyak dampak terhadap bumi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam dari barat ke timur. Maka dari itu, matahari terbit di arah timur dan tenggelam di barat. Rotasi memberikan beberapa dampak seperti terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia, gerak semu harian matahari, dan perbedaan percepatan gravitasi. Pergantian siang dan malam terjadi karena ketika bumi berputar, ada sebagian yang terkena cahaya matahari, ada yang tidak. Yang terkena mengalami siang, dan yang tidak terkena mengalami malam. Jadi rotasi bumi menyebabkan adanya perbedaan waktu. Lokasi yang berada di bujur timur akan melihat matahari terbit terlebih dahulu dibandingkan dengan lokasi yang ada di bujur barat. Sebagai contoh, Indonesia memiliki 3 perbedaan waktu. Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia bagian Barat. Perbedaan waktu ini ditetapkan di Greenwich, di Inggris, yang memiliki bujur 0 derajat. Maka dari itu, pembagian waktu didasarkan pada Greenwich Mean Time, atau disingkat GMT. Namun bagi kita yang berada di bumi, nampaknya seolah-olah mataharilah yang bergerak dari timur ke barat setiap harinya. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi. Karenanya, ini disebut dengan gerak semu harian matahari. Akibat lain rotasi bumi adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi tempat-tempat di kutub lebih besar daripada di sekitar khatulistiwa. Karena jarak permukaan bumi di kutub lebih dekat ke pusat bumi. Akibatnya, berat benda yang sama akan berbeda jika ditimbang di khatulistiwa dan di kutub. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Bumi berevolusi selama 365 seperempat hari dalam 1 tahun. Bidang yang dibentuk bumi ketika berevolusi disebut bidang ekliptika. Revolusi bumi membawa beberapa pengaruh terhadap bumi. Antara lain, revolusi bumi mengakibatkan pergantian musim. Di daerah tropis memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan hujan. Sedangkan di daerah subtropis terjadi 4 musim, yaitu musim gugur, salju, semi, dan panas. Revolusi bumi juga menyebabkan adanya gerak semu tahunan matahari, di mana posisi matahari terlihat bergeser. Gerak semu tahunan matahari ini menjadikan matahari terlihat terbit dari tempat yang tidak sama atau bergeser sedikit demi sedikit. Perbedaan pergantian siang dan malam terjadi karena pergeseran edar matahari, sehingga perbedaan malam dan siang tidak selalu sama. Misalnya, di kutub utara mengalami malam 24 jam, sedangkan di kutub selatan sebaliknya.